Hello, welcome back to Motorcycle Car TV. This time, we will inform about Yamaha X-Ride. Yamaha X-Ride appears more aggressive with a new color combination that is bolder and more attractive following the current trend of brighter color so that it can describe the energy of spirit of the rider. This motorbike has a concept that leads to the automatic scooter crossover segment with an overall appearance. The Yamaha X-Ride is equipped with excellent features that are maintained, like the gold color subtank suspension that boasts the sporty appearance and the use of the 125cc blue core engine. The main legs already use LED accompanied by DRL. The ignition key is equipped with a answer back system. In the handlebar area, there is a hazard button thread. And on the speedometer, there is an eco indicator light. The pipe handlebars have a rather high and wide design. Both rims already use tubeless tires. Equipped with blue core engine, 125cc SOHC, air-cooled injection based on the Mio M3 engine. The power is 9.52 PS at 8000 RPM with 9.6 Nm of torque at 5500 RPM. The power is sent to the rear wheels via a CVT automatic transmission. Meanwhile, fuel consumption reached 45.9 km per liter of gasoline. Yamaha X-Ride come with three new color choices that are getting bolder, including the metallic cyan color with a dark metallic black color blend with a touch of orange off the front. Then there is metallic red with metallic black alloy. Livery combo use red, gray and cyan, which are quite contrasting. Next, there is metallic blue color, producing a bright blue color with a modern metallic gray blend. Yamaha BWS. Yamaha Motor menghadirkan produk baru, yaitu Yamaha BWS 125. Skutik ini merupakan facelift dari versi sebelumnya yang juga dijual secara global dengan nama Zuma 125. Perubahannya cukup signifikan mulai dari desain, fitur, dan juga spesifikasi mesinnya. Yamaha memperkenalkan BWS 125 ini dengan beberapa tampilan yang penuh gaya adventure. Model ini mengadopsi desain night bike yang hadir tanpa batok lampu dan hanya menampilkan setang lengkap dengan lampu sein, sementara lampu depannya ditempatkan di tengah-tengah. BWS dibekali fitur penunjang seperti panel speedometer full digital yang mampu memberi informasi cukup lengkap. Ada juga port USB socket untuk keperluan charger pengisian daya HP ataupun perangkat lainnya. Tidak tertinggal, bagasi tempat penyimpanan barang di bawah jok dengan ukuran yang luas.
Guna menunjang performa yang lebih maksimal, Yamaha membekali Scutic Adventure terbaru ini dengan penggunaan ban dual purpose berukuran 13 inci. Sementara dari segi mesin, Yamaha BWS 125 dibekali dengan mesin berteknologi Blue Core berkapasitas 125 cc bersilinder tunggal yang dilengkapi dengan 4 katup VVA SOHC. Dari mesin tersebut, tenaga yang mampu dihasilkan adalah 8,9 TK pada putaran 7500 RPM. BWS memiliki tangki bahan bakar berkapasitas 6,1 liter. Yamaha BWS 125 hadir dengan 4 pilihan warna seperti Grass and Green, Night Gray, Sand Gray, dan Shining Orange. Harga Yamaha BWS 125 sekitar $86.800 Taiwan atau setara dengan 44,4 jutaan. Yamaha RZR Street Rally 125 Fi Hybrid. Yamaha Motor India merilis motor matic terbaru bermesin hybrid dengan dibekali mesin 125 cc berpendingin udara. Mesin ini dapat menyemburkan tenaga 8,2 dk pada 6500 rpm dan torsi 10,3 Nm pada 5000 RPM. Namanya Yamaha RZR Street Rally 125 Fi Hybrid. Hybrid yang dimaksud adalah fitur power assist yang mengandalkan sistem Smart Motor Generator atau SMG. Sebenarnya, fitur ini lebih dulu disematkan pada Yamaha NMAX. Namun kini teknologi SMG berubah fungsi pada Yamaha RZR 125 Fi Hybrid. Motor baru ini menggunakan teknologi tersebut sebagai motor penggerak seperti motor listrik. Motor ini dilengkapi beberapa fitur terkini seperti lampu LED, panel instrumen digital dengan konektivitas Bluetooth melalui aplikasi Yamaha Motorcycle Connect X Apps. Sistem suspensi menggunakan suspensi teleskopik pada bagian depan dan peredam kejut tunggal di bagian belakang. Ada multifunction key switch dan tersedia pula bagasi yang cukup luas untuk menyimpan barang bawaan. Yamaha RZR 125 Fi Hybrid dirilis dalam dua varian, yaitu standar dan street rally. Untuk harga, Yamaha RZR Street Rally 125 Fi Hybrid dijual dengan harga Rp83.830 atau sekitar 16,2 jutaan. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.